Maka hadis ini telah kita sebutkan tadi tarafnya Hasan Soheh sebagai peringatan kepada kita bahawa ya, semua perkara ada harga dan ada maharnya. Hendak berkahwin pun bukan boleh diambil begitu-begitu saja. Ada maharnya. Hendak membeli barang yang berharga, ada nilai dan harganya. Masakan syurga yang paling berharga ini tak ada maharnya. Tak ada harga yang perlu kita bayar. Maka harga yang perlu kita bayar untuk syurga, maharnya ialah sebuah pengorbanan. Sebuah kesungguhan. Kesungguhan pengorbanan demi apa? Demi Allah. Beribadah demi Allah kerananya. Maka untuk mencapai darjat itu, hawa nafsu ini perlu dikawal. Itu syarat ke syurga. Hawa nafsu dikawal sepenuh jiwa raga. Tidur malam, okey. Tapi bangun awal. Paling kurang untuk solat subuh. Walaupun musim sejuk. Suka makan. Okey, sila makan. Tapi tentukan yang paling dasar, benda itu halal. Jika tidak halal, walaupun sedap, nafsu kata sedap, you jangan makan sebab dia haram. Ini jalan ke syurga. Oleh sebab ada cabaran itulah Jibril mengatakan, jika demikian dia Allah, ya Allah, nak masuk ke syurga, ada cabaran. Dan cabaran ini berkaitan dengan apa yang nafsu tak suka. Nak ke syurga, kena melakukan sesuatu yang nafsu tak suka. Maka sebab itu yang Tuan Haji sebutkan tadi benar. Bahawa akhirnya Jibril berkata, jika demikian aku merasakan tak ada manusialah yang akan masuk syurga. Ini peringatan kepada kita. Kita ambil satu contoh Tuan Haji. Ya, silakan. Contoh manusia yang lawan nafsu, lawan kehendak diri demi Allah. Sahabat-sahabat wanita. Iaitu sahabat-sahabat Nabi yang wanita. Radhiyallahu anhunna dari kalangan Ansar. Ketika turun surah An-Nur ayat 31. An-Nur 31 tentang penutupan aurat. Wal yadribna bihumurihinna ala juyubihinna sampai ke hujung ayat. Labuhkan tudung kepalamu sampai menutupi paras dada. Sebelumnya belum ada lagi kewajipan menutup aurat seperti itu. Hanya selepas An-Nur ayat 31 diturunkan baru arahan itu tiba. Apa berlaku pada wanita-wanita Islam, sahabat-sahabat Nabi yang wanita dari kalangan Ansar? Aisyah radhiyallahu anha berkata, terus suami mendengar ayat itu, terus balik ke rumah membaca ayat tentang menutup aurat itu kepada isteri-isteri mereka, anak perempuan mereka, semua wanita yang lain yang ada perkaitan dengan mereka. Kemudian wanita-wanita yang mendengar ayat yang kita sebutkan tadi bukan mengeluh. Bukan berkata, Allah, banyaknya kerja nak kena buat. Tidak. Terus mereka lari pergi cari kain walaupun perca kain. Nak tutup juga kepala ini. Nak labuhkan juga tudung. Itu contoh orang yang lawan kehendak nafsu demi mengejar syurga. Tu Haji, insyaAllah.